semalam. Hari ini kita lebih baik daripada semalam. Ini yang kita selalu ulang dan ulang di Pentas Fikrah. Baik, saudara, topik kita petang ini sangat istimewa. Tergantung sepi. Tergantung sepi. Mungkin kita rasa macam tajuk lagu benar. Tetapi dalam konteks pada petang ini kita nak berbicara satu hari, satu detik kita akan berdepan dengan satu perkara yang pasti, iaitu sama ada kita akan kehilangan suami kita, kematian suami kita terlebih dahulu, ataupun kehilangan isteri ataupun kematian isteri kita terlebih dahulu. Baik, saudara, untuk membawa kita pembincangan kita pada petang ini, kami bawakan dua orang tokoh yang mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing. Perjalanan hidup mereka penuh dengan ilmu, pengalaman yang dapat dikongsi dengan kita, dan yang paling penting kita belajar daripada ilmu dan pengalaman kedua tokoh ini. Tokoh yang pertama saya masukkan Encik Afian Mak Rawi, merupakan perunding, konsultan perunding kewangan Islam. Assalamualaikum Tuan Afian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Tuan Afian? Alhamdulillah. Apa khabar Tuan Afian? Alhamdulillah sihat. Kali pertama di Fikrah. Ya, betul. Alhamdulillah. Jadi kami nak belajar sesuatu dari. Terima kasih kerana sudi jemput saya datang sini. Alhamdulillah, insya-Allah. Baik, lagi depannya. Tentu sekali, tentu sekali kita akan jemput lagi. Baik, panel kita yang kedua, saudara. Suara beliau sangat gemersik sampai ke hati kita, memberikan semangat, inspirasi, harapan kepada kita, dan kita membesar dengan lagu beliau. Tokoh yang saya masukkan, Nora Arifin, ikon selebriti. Assalamualaikum, Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, baik, Ustaz. Bagaimana sekarang ini, khususnya aktiviti seni dan sebagainya dalam musim PKP ini, Nora? Alhamdulillah, kembali bekerja setelah lama berkurung, kan? Ya. Saya bersyukur banyak-banyak dan banyak hikmah yang kita semua belajar dalam PKP ini. Saya. Jadi, now back to work, kita kena move on dan kita kena husnuzon, sentiasa positif dengan segala apa yang berlaku. Saya terpaku tiga rangkai kata yang Nora sebut tadi, move on, kita husnuzon, dan kita bergerak terus dalam kehidupan kita. Dan tiga perkara ini, perkataan ini sekiranya menjadi pembuka bicara kita petang ini. Baik, Tuan Afian, saya sebut di awal tadi, kita sentiasa akan berdepan dengan kematian suami ataupun betul, kematian isteri. Cuma lambat dan cepat sahaja semua orang akan berdepan perkara itu. Jadi bila kita berdepan dengan saat ini, saat kematian suami ataupun kematian isteri, mungkin perkara-perkara asas yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu dan yang perlu kita faham apa yang kita perlu lakukan. Tuan Afian. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Zarifi, Pak Pembel dan juga Pak Nora, dan para kru untuk program kita hari ini. Baik, secara umumnya bila berlaku kematian, ada lima perkara penting lah. Bila berlaku kematian, contohnya sama ada kematian pasangan, kematian ibu bapa, kematian beradik sebagainya, ada lima tanggungjawab ahli waris yang perlu kita selesaikan segera. Saya bergantung pada harta pusaka yang tinggalkanlah. Baik, yang pertama sekali ialah urusan pengurusan jenazah. Of course lah. Itu paling penting untuk pengurusan jenazah. Saya. Dan pengurusan jenazah tersebut kita boleh ambil daripada harta pusaka si mati. Dan dari sudut nak dari sembahyang jenazahnya, sebelum sembahyang jenazah dimandikan dulu, kan disembahyangkan, sebelum itu dikafankan, disembahyangkan, sebelum akhir sekali dikebumikan. Dan semua itu ada kos dia. Kan nak kebumikan ada kos tok adinya untuk kali kubur dan sebagainya. Kos-kos tersebut kita boleh ambil daripada harta pusaka si mati. Itu pertama. Yang kedua, kita kena selesaikan hutang. Ini kadang-kadang ramai orang terlepas pandang. Kan? Hutang pula ada dua jenis. Hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Hutang dengan Allah seperti hutang zakat, hutang fidyah dan sebagainya, kena selesaikan. Dan hutang dengan manusia, hutang bank, hutang ataupun hutang runcit, hutang kedai perabot dan sebagainya, kena selesaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, barulah kita pergi kepada harta sepencarian. Dan harta sepencarian ini berkaitan dengan hubungan suami isteri, dan kalau yang terlibatnya ialah yang kematian melibatkan pasangan lah, yang topik kita pada hari ini. Dan topik tentang harta pencarian, kalau kita tengok dalam sirah Nabi, kalau zaman-zaman dulu, zaman-zaman Nabi tak timbul isu ni. Cuma isu ni timbul terutamanya di kalangan ulama Nusantara apabila kita tengok, perhatikan sekarang ni ramai suami isteri yang bekerja bersama-sama. Jadi akan timbullah isu harta pencarian. So lepas habis harta pencarian, barulah kepada wakaf, dan akhir sekali barulah pada faraid. Barulah hak-hak ahli-ahli waris yang faraid yang terlibat. Yang mungkin topik kita pada pagi ni berkenaan tentang harta pencarian. Tentang
topik-topik ini lah yang kadang-kadang kita saksikan. Topik harta carian bukan sekadar waktu selepas berlaku kematian. Saya. Ia juga terlibat apabila berlaku perceraian ataupun poligami. Cuma untuk topik kita ialah tentang berkaitan tentang kematian, topik harta sepencarian. Dan harta sepencarian, kita selaku ketika hidup, sebaiknya kita suami isteri, kita dah buat satu deklarasi untuk memudahkan proses apabila berlaku musibah nanti. Saya. Kan? Sebab kita nak bersedia sama ada na'udzubillah lah, berlaku perceraian, berlaku poligami ataupun yang akhir sekali, konfirm-konfirmnya berlaku kematian. Yeah. Jadi kita kena rancang harta sepencarian. Kadang-kadang ada orang, contoh dia buat, dia beli rumah, dia kata milik dia. Tak terlibat harta sepencarian. Tidak. Harta sepencarian, kalau ikut daripada fatwa beritahu, ialah sebarang harta yang wujud dalam tempoh perkahwinan. Itu dikira sebagai harta sepencarian. Tidak kira sama ada harta itu dibeli daripada harta suami ataupun dibeli daripada duit isteri. Mak kata tak kira lah isteri beli yang isteri punya ataupun suami beli yang suami punya, boleh dikira sebagai harta sepencarian. Dan maksimum untuk tuntutan harta sepencarian, kalau berlaku kematian ataupun berlaku perceraian tadi, mungkin mahkamah boleh putuskan sehingga 50%. Itu antara benda yang kita kena concern, dan benda itu kena rancang ketika hidup. Sebelum berlaku kematian. Ramai orang bila dah berlaku musibah baru perasan. Ramai sangat. Sama lah macam isu fraud dan sebagainya, isu pusaka, bila dah berlaku baru tergadah kan. Itu jadi topik kita pada hari ini sangat-sangat bagus sebab dapat bagi kesedaran kepada pihak penonton untuk rancang perancangan kewangan terutamanya untuk kematian daripada sekarang. Bukan dah tua, bukan dah umur 50-60 baru nak rancang, sebab mati tak kira muda ataupun tua, tak kira sakit ataupun sihat. Itu saya topik kita pagi ini. Menarik sekali. Tuan Afian Mak Rawi telah membuka pembincangan kita ini dengan memperingatkan kita ada lima perkara yang Tuan Afian sebut tadi, bila berlaku kematian ingat lima perkara itu. Baik, seterusnya saya nak ke Nora Arifin. Mungkin terlalu peribadi sedikit soalan ini. Cuma yang kita nak belajar daripada Nora, apabila pemergian almarhum suami tercinta Johan Nawawi, kita juga membesar dengan lagu-lagu Johan Nawawi. Dakwahnya, ya Allah, begitu melebar sekali. Kita doakan jadi jariah kepada almarhum. Amin. Bagaimana Nora berdepan dengan saat-saat yang sukar begitu, yang saya kira pengalaman Nora ini dapat memberikan ilmu dan persediaan kepada para penonton. Bila berlaku sahaja perkara sedemikian, ini langkah-langkahnya. Ini perkara-perkara yang kita perlu cermati. Nora. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya memang sangat tertarik dengan, sangat related dengan diri saya dan apa yang Tuan cakap tadi. Memang semuanya saya lalui sendiri. Bukan dengar saja kan. Masya Allah, memang saya rasa kita kena highlight topik ini sebab banyak benda yang kita tak sedar, dan kita memang lepas bila tak ada barulah kita tergadah, barulah kita semua kelangkabut. Dan untuk saya sendiri memang pemergian arwah secara mengejut sangat, dan saya memang dalam keadaan tak bersedia langsung. Physically, emotionally, mentally, financially, semua tak bersedia kan. Dan tak pernah terfikir. Kita punya orang kata kealpaan, kita tak pernah terfikir boleh mati macam tu, boleh Allah boleh ambil macam tu je kan. So semasa saya kena tu, memang saya pada masa tu, saat tu memang dunia ni saya tak nampak, saya nampak gelap, saya tak tahu. Saya dah macam apa aku nak buat lepas ni. Memang kosong-kosong. Tapi alhamdulillah saya bertekad dan mendekatkan diri saya dengan, saya mencarilah, saya tanya-tanya ustaz ni, ustazah ni, dengan orang-orang yang banyak ilmu lah. Dia orang yang bagi saya support dari segi dalaman. Sebab kita ni kadang-kadang kita time tu kita dalam edah, kita macam lost. Especially dari segi sudut emosi kat dalam ni. Yang kat luar tu, orang lain duduk sibuk fikir faraid, fikir ini. Kita duduk, jiwa kita ni kan, aku serabut, aku nak fikir. Jadi tak nampak tau. Jadi alhamdulillah, dengan sebab kita ada ilmu sikit-sikit tu, alhamdulillah saya belajar redha. Di mana redha tu saya pegang sampai dah sekarang dah 3 tahun lebih dah. Itu fasa suami lah. Dan saya melalui, terpaksa melalui semua fasa yang Tuan cakapkan tadi. Faraidnya, LA-nya, surat inilah, surat ini, secara apa benda semua ni, aku tak tahu, tak pernah fikir kan. Tapi alhamdulillah, kalau sekarang ni orang boleh tanya, saya boleh cakap satu-satu dan apa fasa-fasa yang terpaksalah kita lalui. Walaupun redha pun memang benda-benda yang kita tak suka dan tak reti tu, kena tahu dan kena reti dan kena bersedia. Bila Nora sebut tadi tentang
tak tahu dan kita perlu bersedia dan kena harung juga. Jadi mungkin bagaimana Nora mengharungi fasa-fasa itu? Mungkin ketika almarhum hidup dahulu, maknanya kita kerja bersama kan. Tapi sekarang ini yang memandu bahtera keluarga itu semuanya di tangan Nora pula. Jadi bagaimana Nora menyusun satu persatu untuk bangkit semula, Nora? Ada Allah, itu saja saya nak cakap dengan Tuhan saja yang tahu. Ya. Memang kita tak boleh bergantung pada, dulu kita bergantung pada suami kita. Ya. Kebergantungan kita itu 100% pada manusia. Dan saya rasa ramai penonton-penonton kita isi-isi di luar sana. Tanyalah kalau hari ini, sekarang ini yang ada suami, especially suami yang kaya raya, memang kebergantungan dia pada suami. Dan saya nak cakap, Allah pun tak suka kita bergantung kepada manusia kan. Allah minta kita bergantung pada dia. Dan memang kena buat tu. Kena bergantung pada Allah sungguh-sungguh sebab dia boleh ambil macam tu. Dan saya memang macam saya katakan tadi lah, saya lost. Tapi saya belajar sabar tu sungguh-sungguh lah. Saya pegang sabar, menahan segala benda yang terpaksa harung. Terpaksa, terpaksa. Tak ada choice lah. Yang kedua redha, redha yang saya cakap tadi. Dan yang ketiga, di sebalik tu, saya mampu tersenyum, mampu berdiri sebab saya, bagi saya, saya berpegang kepada syukur di atas segala musibah yang berlaku. Sebab kita kadang-kadang bila kita sebut musibah, kematian adalah musibah kan. Kita selalu bersyukur di atas segala kenikmatan. Tapi kita tak pernah bersyukur di atas musibah. Tapi saya sebaliknya, saya bersyukur kerana di asbab musibah inilah saya boleh ada di sini dan bercakap dan boleh share ilmu dan pengalaman yang saya lalui. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Sebab dengan betul, Tuan Fian, kita rasa sebab dan inilah realiti kehidupan kita. Dan dalam hidup kita ni, saudara, ilmu kita bukan setakat yang tercatat dalam kitab, dalam buku, tidak. Tetapi pengalaman, itulah yang sedang diajarkan oleh Nora kepada kita semua. Baik, selepas ini saya nak tanya kepada saudara Afian. Betullah, dalam gelagat berkeluarga, bermasyarakat, akan ada sedikit mungkin pertelingkahan kecil ataupun besar bila berlaku kematian. Kadang-kadang mungkin sanak saudara yang sebelum ini tak pernah nampak muka pun tiba-tiba muncul di depan untuk itu dan ini. Bagaimana kita nak mengurus konflik ini selepas ini? Nabi memaafkan orang yang membunuh bapa saudara, orang yang dia sayangi. Maka orang itu masuk Islam. Orang yang dikurniakan hati yang lembut, kelembutan hati ini adalah orang yang dia punya persekitaran dia, environment dia adalah bi'ah salihah. Sifat lemah lembut, berkasih sayang ini adalah sifat yang mulia yang ada dalam Islam. Nabi kata bila hilangnya lemah lembut, bila hilangnya kasih sayang, tak ada dah kebaikan dalam diri kita. Jadi tinggal apa kita ini? Nah, bila semua orang boleh buat, itu bukan mukjizat. Kadang-kadang mukjizat ini datang kerana orang kafir cabar Nabi. Kalau orang tanya kenapa orang tak berjaya nak menandingi bahasa Al-Quran, sebab dia bukan kalam manusia. Kita nak dapatkan mukjizat dah tak ada. Cuma kita boleh dapatkan benda-benda lain yang berupa karamah, yang berupa ma'unah. Jadi mukjizat, benda yang Allah bagi pada para Nabi dan Rasul. Istidraj, benda yang Allah Ta'ala bagi pada orang yang Allah murka.
rancangan menarik yang bakal kami kongsikan bersama dengan anda. Jadi jangan lupa untuk saksikan rancangan Pesada Juna setiap hari Ahad jam 9.30 petang hanya di TV1. Jangan lupa saksikan Tilawah Interaktif pada 16 Julai jam 6 petang di TV1. Anda akan diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran dari surah Qaf bermula dari ayat 41 hingga ayat 45 dengan menggunakan Taranum Hijaz. Sebarang persoalan berkenaan tajwid dan juga Taranum, anda boleh hubungi kami di talian 03-2288-7876 ataupun anda boleh hantarkan video bacaan anda untuk dinilai oleh juri di Facebook kami Tilawah Interaktif TV1. Okay, Ustaz, talian kita? Tilawah Interaktif Al-Quran Inspirasi Ketenangan. Sehingga kini dianggarkan hampir 70 bilion ringgit Malaysia harta pusaka umat Islam tidak dituntut dilaporkan berada di pelbagai institusi pengamanahan di seluruh negara yang terdiri daripada harta alih dan harta tidak alih. Harta dunia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala dan kita hanyalah pemegang amanah yang dipertanggungjawabkan untuk mengurus dan mentadbirnya sebaik mungkin mengikut syariat Islam. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surah An-Nisa ayat 132 bermaksud, dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Justru umat Islam dituntut membuat perancangan harta dengan menyediakan dokumen wasiat semasa hidup kerana ia akan memudahkan urusan pentadbiran pusaka si mati sekaligus mengelakkan pertikaian pusaka. Tergantung sepi, ini topik yang sedang kita hadam bersama, bincang bersama pada petang ini. Saudara, kehidupan ini sesuatu perkara yang kita tak jangka. Kadang-kadang agakkan kita, kematian itu boleh berlaku kerana sakit. Itu agakkan kita. Tetapi sakit bukan syarat untuk pergi meninggal dunia. Mungkin agakkan kita meninggal dunia itu pada usia yang lewat usianya, 60-70 tahun. Tetapi angka lewat ataupun angka bukan menjadi syarat ya untuk kita meninggal dunia. Muda ataupun dewasa, bila-bila masa, bila sampai waktunya, tak cepat sesaat dan tak lewat sesaat. Baik, Saudara Afian. Ya, saya gantung satu soalan tadi. Ya. Bila berlaku kematian pasanganlah, suami ataupun isteri, kadang-kadang mungkin sanak saudara, sepupu-sepupu ya, yang mungkin waktu hidup arwah ataupun almarhumah tak muncul, tetapi bila waktu nak menuntut apa nama harta pusaka dan sebagainya, waktu ni tiba-tiba muncul. Bagaimana kita nak mengendalikan konflik ini? Baik. Terima kasih sekali, saya rasa saya tanyalah pada Puan Nora atas pengalaman ini, sebab yang apa yang Puan Nora kongsikan tadi memang pengalaman praktikal. Ya. Saya setakat ni belum lagi diuji sebegitu rupa. Belum lagi diuji sama ada ibu bapa, pasangan, adik-beradik, anak-anak, belum lagi diuji. Yeah. Dan yang saya kongsikan adalah berdasarkan pengalaman yang dikongsikan pada saya. Yeah. Dekat teori-teori yang saya belajarlah tentang ilmu pusaka dan juga harta faraid ini. Baik, tentang apa yang disebut Ustaz Zarifi tadi, memang banyak sangat berlaku macam tu. Yeah. Memang terlalu banyak kes-kes yang macam tu sampai berlaku perebutan, dan terutamanya kes-kes berlaku macam ni ialah bagi golongan-golongan yang berharta lah. Yeah. Ada harta, dia akan berlaku kes-kes tadi. Yang tak pernah jumpa pun tiba-tiba jumpa. Tiba-tiba je ngaku ni anak. Dia kata anak kahwin, pernah kahwin. Pun kadang-kadang berlaku. Kadang-kadang ada kes tak tahu pun. Rupanya arwah suami pernah berkahwin lain. Punya ada anak pula. Lepas tu buat tuntutan. Macam-macam. Jadi sebenarnya untuk kita hadapi isu ini ialah dengan ilmu. Sebab kadang-kadang orang bila dah kena baru nak cari ilmu. Jadi kita sebelum terkena, confirm benda itu akan terkena. Sebab memang Allah sebut, memang setiap orang akan merasai kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi nak tak nak kita kena ready persediaan untuk menghadapi kematian, sama ada kita yang mati dulu ataupun orang terdekat kita mati dulu. Dan banyak kes orang terdekat kita mati dulu, berlaku perebutan, berlaku ataupun berlaku ada dua situasi lah, sama ada harta tu direbut ataupun harta tu ada orang urus. Itu yang di harta buku sampai dekat 100 bilion tu kan. Jadi nak tak nak dengan ilmu,
Jadi masa hidup ini, kita selaku keluarga, dan selaku ayah, selaku suami, kita kena educate pasangan kita. Kita kena educate anak-anak kita tentang ilmu perancangan harta pusaka. Saya. Sebab macam Ustaz sebut tadi, tua bukan syarat untuk mati, betul? Ya. Dan muda bukan syarat untuk hidup lama. Ya. Jadi kita tak kira muda, tak kira tua, memang kena belajar ilmu faraid. Ya. Malah Nabi pun pernah sebut, antara ilmu yang pertama dicabut pada umat ialah ilmu faraid. Ya. Sekarang ni ilmu faraid sebenarnya orang, sebenarnya kalau ilmu faraid semata-mata bab kira, pakai kalkulator je, yeah, kan? Google je faraid kalkulator masuk. Tapi bukan sekadar itu, yeah, bukan sekadar masukkan ahli waris, masukkan jumlah harta keluar 1/8, 1/3, 1/4, bukan itu. Tapi boleh tanya pada orang sendiri kan, bukan sekadar ilmu. Dan kalau tengok step 5 step yang saya sebutkan tadi, yang step faraid itu step yang kelima, yeah, kan? Lepas dah settle hutang, lepas settle wakaf, lepas settle harta perceraian, lepas itu barulah faraid. Yeah. Orang kita meninggal, oh fikir belum pertama dia fikir faraid, faraid dulu, faraid dulu, kan? Padahal bukan faraid dulu. Yeah. Dan kemudian kena sesuaikan pula dengan undang-undang. Yeah. Kita dekat Malaysia ada undang-undang syariah dan ada undang-undang sivil, yeah, yang kedua-dua ni benda terlibat. Yeah. Tu yang kadang-kadang ahli waris dah pening, nak pergi jumpa lawyer ke? Yeah. Nak pergi pejabat tanah ke? Nak pergi mahkamah tinggi ke? Betul. Nak pergi pejabat mahkamah syariah ke? Dah, sebab memang terlibat. Yeah. Sebab melibatkan harta, hartanah, duit dalam bank dan sebagainya. Yeah. Itu antara benda-benda, dan benda tu kena start dengan ilmu. Yeah. Memang kena dengan ilmu. Saya lihat Nora macam ada satu soalan yang tanya pada Afian. Bukan satu, banyak. Silakan, silakan. Boleh. Saya nak simplify kan, saya nak tanya tentang harta tadi. Bolehkah anak menuntut harta sepencarian? Uish. Harta perceraian, sepencarian. Macam saya sebut tadi, kan, kalau ikut fatwa, harta sepencarian ialah harta yang diperolehi, yeah, sepanjang tempoh perkahwinan suami dan isteri. Anak-anak dah ada bahagian dekat faraid. Yeah. Bukan harta perceraian untuk anak-anak ialah tak boleh menuntut. Tak ada istilah harta perceraian untuk anak, sebab nama pun harta perceraian kan. Yeah. Memang suami dan isteri. Tapi nak declare tu bukan senang tu, anak. Betul. Anak declare betul tu. Betul, memang memang proses dia bukannya okey aku nak tuntut perceraian bagi tahu mahkamah. Tak. Okey. Sebabnya kadang-kadang contohlah kes, contoh saya ambil contoh kes, contoh suami beli rumah, saya kan? Suami beli rumah atas nama suami, kemudian meninggal dunia, yeah, kan? Suami, so, meninggal. Suami meninggal, yeah, suami ada parent dia, ada hak dia, yeah, ada waris, punya waris faraid ialah ibu dan ayah, namanya mertua kepada isteri. Lah, isteri yang masih hidup, kemudian anak-anak. Yeah. Jadi untuk rumah tadi, isteri boleh buat tuntutan harta sepencarian. Dan sebab memang boleh buat tuntutan, tapi disebabkan harta dalam bentuk rumah, dalam bentuk hartanah, enggak senang kena bagi-bagi, yeah, kan? Nak bagi 1/4, nak bagi 1/2, nak bagi 1/3, yeah, kan? Takkan seorang nak ambil tandas, seorang nak ambil ruang tamu, seorang nak ambil pos, kan? tak boleh, yeah. Jadi dia kena dicairkan, dan kemudian duit dicairkan itu barulah boleh bagi-bagi. Ataupun kalau contoh isteri nak penuhi sepenuhnya rumah tersebut, dia pula kena bayar kepada mertua dan bahagian faraid yang sepatutnya diperoleh oleh mertua dan sebagainya. Itu pun kalau mertua terima. Kadang ada jenis yang mertua mungkin dia tak baik dengan tak berapa. Kebanyakan kes yang jadi perdebutan, kes-kes yang macam itulah. Yeah. Sebab tu kalau isu serta perceraian, kalau anak pula boleh buat tuntutan sebenarnya itu memang lagi inilah. Memang isu itulah isu suami isteri, dan benda tu kadang-kadang contoh ahli waris tak setuju. Contoh suami isteri arwah balik si balu nak buat tuntutan sepercarian 50% contohnya, yeah, dia buat tuntutan. Lepas tu boleh jadi pula mertua tak setuju, dia bawa ke mahkamah, jadi panjang. Saya. Itu jadi lama-lama hati jadi beku tu. Sebab itu perancangan tu waktu hidup dah kena rancang. Kena rancang elok-elok. Macam mana proses tu tentang sepencarian, macam mana ada, boleh juga dalam bentuk hibah pun boleh, dalam bentuk takaful pun boleh. Wasiat benda tu membantu. Ya, betul. Ya. Wasiat. Sebab cuma jangan kita ingat wasiat segala-galanya, bukan. Ya. Wasiat tu sebahagian daripada proses harta pusaka. Saya. Dia membantu. Lagi-lagilah kalau orang yang mempunyai harta lebih pada 2 juta. Ya. Sebab bila kita sebut tentang wasiat, ramai ingat dapat wasiat selesai. Ramai orang ingat buat wasiat selesai harta perceraian, selesai isu faraid. Tak. Yeah. Tu yang kadang-kadang tak cukup, kata, dah wasiat tak cukup. Wasiat saja tak cukup. Yeah. Sebab contohlah, kadang-kadang wasiat pun kadang-kadang ada contoh wasiat kata nak bagi ke anak tu sekian, nak bagi anak tu. Itu hanya berbentuk pesanan. Saya. Dan ahli waris tak terikat untuk follow wasiat. Yeah. Sebab wasiat yang tu boleh yang ada agiu lagi tu yang berebut. Okay. Wasiat pemberian hanyalah kepada yang bukan waris. Yeah. Contohnya nak bagi pada anak angkat, saya, nak bagi pada madrasah, mahat tahfiz. Yeah. Itu pun tertakluk maksimum 1/3. Yeah. Mana kata kalau lebih daripada 1/3 boleh dipertikaikan. Yeah. Sebab apa? Sebab ahli waris dah ada faraid. Yeah. Tapi macam saya sebutkan tadi, bukan sekadar wasiat, bukan sekadar faraid. Kena rancang.
Contoh hutang piutang, ahli waris tak ada fikir nak bayar hutang. Tak ada. Yang fikir bayar hutang isteri. Tak adanya. Dia kata, ya aku nak tolong bayar hutang sendiri. Tak ada ni. Aku nak tuntun ni. Aku nak tuntun ni. Itu yang banyak berlaku. Sebab itu, ketika-ketika hidup, memang kena rancang dia dulu. Dan rancang tu kena mula dengan ilmu. Dan penonton yang hari ini bertuah yang dapat ilmu ni, lepas habis nanti boleh cuba baca buku-buku tentang pusaka, boleh search ataupun boleh follow lah sahaja. Facebook pun ada, dalam sahaja blog pun ada tulis tentang isu-isu pusaka, isu harta pencarian. Baik, menarik sekali bila saudara Afian memberikan penerangan kepada kita dalam bahasa yang mudah, Nora, ya. Maknanya ini yang kita harapkan. Benda itu kompleks, ilmu itu, tetapi dipermudahkan dengan bahasa-bahasa rakyat. Jadi alhamdulillah. Baik, Nora, Disember 2019 sekali lagi Nora diuji dengan tiba-tiba anak anda Alif kembali ke rahmatillah. Jadi sekali lagi kita nak belajar dari pengalaman dan bagaimana yang paling penting Nora bangkit dalam kehidupan itu. Dalam apa nama, beberapa tahun kehilangan suami, tiba-tiba datang ujian yang berat sekali lagi, Nora. Saya masa saya terima berita akhir anak saya cakap, anak saya Iman cakap, mama, Alif dah tak ada. Masa tu saya dalam nak naik flight. Ya Allah, tu, tapi saya cakap, tak. Saya kata, ya Allah, Tuhan, aku jangan kau uji aku lagi, ya Allah. Ya. Aku tak sanggup. Ya Allah, tolong aku, ya Allah. Tolong, ya Allah. Tapi ya Allah tu lebih mengetahui, kan. Bila saya sampai tu, bila saya tengok anak saya tu, tak tahu nak cakap apa. Tapi macam kata saya tadi, saya tak boleh nak fikir emosi. Saya kena uruskan jenazah, uruskan postmortem, macam-macam, be practical. Lepas tu saya macam-macam lah. Saya, perkataan redha tu memang di mulut saya lah. Memang tak ada benda lain. Bila kita sebut redha, dan kita ni siapa? Kita ni hamba Allah. Bila hamba Allah ni, kita tak boleh pertikaikan satu benda pun apa yang ditentukan oleh Allah. Dan saya refer kepada surah Al-Hadid ayat 22-23. Ya. Semuanya apa saja yang berlaku tu, semuanya sudah ditentukan oleh Allah sejak dari azali lagi, dari Luh Mahfuz lagi. Jadi siapa saya nak question? Dan kalau bersedih pun, dia tak akan hidup dah. Jadi saya kena teruskan hidup, dan saya penuhkan diri saya dengan ilmu. Ya. Saya banyak ujian saya, lagi banyak saya bertemu dengan orang yang banyak ilmu. Jadi saya macam masuk sumbat-sumbatkan, lagi saya stres, lagi saya banyak mendengar ceramah, lagi stres lagi mendengar ceramah. Ya. Saya tak ada soalan, dan saya memang banyak bertanya. Saya tak malu, dan saya memang kira saya macam, saya ada Allah saja. Memang sekarang di saat ini memang macam-macam, kan. Memang saya kena buat semua, dan saya kena lalui semua, macam-macam fasa lagi. Tapi alhamdulillah, berbekalkan ayat tadi dan juga redha dan juga syukur, memang saya berpegang, dan setiap saya yakin sangat-sangat di atas setiap apa yang berlaku tu ada hikmahnya. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah, beginilah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Masya-Allah, saya seronok sekali dan bahagia bila Nora selalu mengulang-ulang dalam fikrah ini, ya. Redha, sabar, syukur. Betul. Ya. Move on satu lagi. Redha, sabar dan syukur. Jadi saya kira ini tiga tonggak, kalimah tonggak dalam hidup kita yang mesti kita sentiasa letak dan tanam dalam hidup kita, penonton sekalian. Bila Nora bercerita tadi, saya tengok mata saudara Afian sudah mula berkaca, dan tentunya kita belajar sesuatu dari besar kebaik. Satu lagi, besar kebaik itu memang penting sangat dalam hidup kita, sebab kita ini kadang-kadang bukan saja ujian kematian, ujian macam-macam sekalipun, apa-apa sekalipun lah. Kita kadang-kadang kita tak bersangka baik dengan Allah. Jadi kita kena bersangka baik. Dan sebutnya kita ni hamba, kita kena berserah sungguh-sungguh lah. Tak usah duduk, tak usah doa AOA lah. Tak usah duduk komplain lah. Dan Allah tentukan macam ni, kita terima dengan jiwa yang betul-betul, dengan jiwa yang redha betul-betul, insyaAllah dengan berkat kesabaran tu, Allah bagi kita lebih baik lagi, insyaAllah. Alhamdulillah, saya rasa terinspirasi dan termotivasi. Kekuatan Nora itu dipindahkan kepada kita semua, para penonton. Baik, saudara, selepas ini banyak lagi persoalan tentang faraid dan tentunya harta-harta peninggalan selepas kematian yang kita nak tanya kepada Tuan Afian Makrawi selepas ini. Kalau ketekuknya wajah
akan nisbahkan dengan taik hidung masing. Kan? Orang bakhil ni pertama sekali dia tak yakin dengan rezeki Allah. Masya-Allah. Dia tak yakin dengan rezeki Allah padahal rezeki Allah ni sangat luas. Dan sebenarnya orang yang paling penakut di muka bumi ini bukannya orang takut cerita hantu, tetapi orang yang bakhil takut duit dia kering. Inilah orang yang penakut sebenarnya. Sangat banyak dalam Al-Quran supaya manusia ini sentiasa berfikir, sentiasa menggunakan akalnya. Sama dalam rancangan yang cukup menarik yang mana ia melibatkan Al-Quran dan sains. Semua ini Allah sebut dalam Al-Quran supaya manusia beriman kepada Allah. Ayuh, dalam ilmu mengenai pentingnya planet pada bumi. Kami kongsikan bersama dengan anda. Jadi jangan lupa untuk saksikan rancangan Pesanan Jenis setiap hari Ahad jam 6.30 petang hanya di TV1. Sesungguhnya, pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda, yakni kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Alhamdulillah, rupanya sementara kita masih hidup ni macam-macam lagi kita boleh buat. Bukan sekadar kita buat wasiat, bukan sekadar kita buat hibah, tapi ada satu lagi kita boleh buat, apa dia? Pengisytiharan harta sepencarian. Harta sepencarian, benda apa ni? Harta sepencarian untuk pasangan suami isteri. Kan? Contoh macam saya kalau meninggal, ada anak, isteri akan dapat bahagian 1/8. Kalau saya tak ada anak, isteri akan dapat bahagian 1/4. Kan? Mungkin bahagian isteri saya lebih sikit daripada bahagian anak lelaki saya. Kan? Yalah, nama pun anak lelaki, bahagiannya banyaklah. Tapi siapa yang nak jaga dia nanti ni? Kan? Yang nak jaga dia ialah isteri saya. Kan? Jadi mungkin bahagian isteri saya nanti 2-3 bulan dah habis dah. So akhirnya dia terguna harta anak-anak yang bawah umur tu, mana anak yatim. Kan? Jadi sebab tu semasa hidup ni antara peluang yang kita boleh buat, tanda kasih dan sayang kita pada pasangan hidup kita, suami isteri, kita boleh buat pengisytiharan harta sepencarian. Kita buatlah. Dengan ini saya Muhammad Ghazali Ibrahim mengisytiharkan 1/2, kan? Ataupun sebuah banglo ataupun apa dia. Kan? Aset sekian-sekian-sekian dan sebagai harta sepencarian kepada isteri saya, namanya sekian-sekian-sekian, sipolan-sipolan. Kan? So kita pun ada pemberi, ada penerima, ada barang yang kita berikan. Lepas tu ada tanda tangan beri, tanda tangan terima, ada dua orang saksi, kita stampingkan. Kan? Ibarat macam satu perjanjian lah. Jadi kalau berlaku apa-apalah, kan? Contoh penceraian ke, so isteri akan dapat bahagian dia 1/2, tanpa pening kepala nak nuntut di mahkamah. Begitu juga, kalau berlaku kematian, saya meninggal dunia, isteri saya, kan, dia akan dapat separuh daripada, tengoklah apa yang saya isytiharkan. Kalau saya sebut separuh, separuh lah. Kalau saya sebut 1/3, 1/3 lah. Kalau saya sebut sebuah banglo lah, sebagai harta sepencarian kepada isteri.
sekali. Lepas tu yang lebih tadi tu akan difaraidkan. So isteri akan dapatlah 1/8, anak lelaki akan dapat 2, anak perempuan akan dapat 1. Tu contoh itu kalau isteri seorang. Kalau tiba-tiba isteri tu ada 2, ada 3, ada 4, jadi yang akan membezakan di situ ialah harta sepenjaran. Kalau tidak 1/8, kalau 2 kena bagi 2 jadi 1/16, 1/16. Kalau ketiga kena bagi 3, 1/24, 1/24, 1/24. Kalau 4 kena bagi 4, 1/32, 1/32, 1/32, 1/32. Itu dia. Bini isteri pertama dah hidup 30 tahun dapat 1/32. Isteri yang keempat baru hidup 3 hari pun dapat 1/32. Nanti kita kata Islam tidak adil, tapi bukan Islam yang tak adil. Yang tak adil yang kahwin tadi tu, yang tak reti nak adjust harta sepenjarian. Jadi ini antara dokumen yang sangat perlu kita buat semasa hidup, iaitu kita beri harta sepenjarian kepada pasangan isteri ataupun suami kita. Jadi bila kita meninggal nanti mudahlah. So dokumenkan elok-elok kan, kita nak buat dia punya perjanjian elok-elok, kemudian kita putuskan IC kita, IC dia kan, barang yang kita hadiahkan kepada dia kan. Lepas tu kan IC apa, saksi kan, 2 orang. Lepas tu kita stamping kan, kita simpan elok-elok. Bila berlaku kematian, dokumen tadi boleh digunakan untuk menguruskan kan, harta pusaka si mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara betul, terima kasih kerana terus kekal setia bersama dengan kami di Fikrah. Terlalu banyak mutiara ilmu yang kita belajar pada petang ini, bukan setakat ilmu yang bersifat akademik, tetapi ilmu pengalaman, ilmu kehidupan, dan inilah merupakan perisai ataupun bahtera kepada kita untuk kita mendapat ketenangan, sakinah di atas dunia ini. Baik, saudara betul, sebelum saya bertanya pada Tuan Afia Ma'rawi, saya nak bertanya pada Nora Arif terlebih dahulu. Bila Nora berdepan dengan situasi genting sebegitu, tentu sekali sumber-sumber kekuatannya mungkin ahli keluarga terdekat dan sebagainya, sahabat handai. Dan saya sering lihat di Facebook Nora, banyak sekali kelas-kelas pengajian yang Nora hadir. Jadi saya kira ini juga sumber kekuatan yang Nora mencarinya. Jadi mungkin Nora boleh kongsi perkara ini. Okay. Sokongan secara jujurnya, pengalaman ya. Yeah. Kalau bila suami saya tak ada tu, memang 3 bulan pertama tu memang saudara mara, adik-beradik memang support, sebab kita pun dalam edah kan. Jadi kita pun nak keluar pun tak boleh. Tapi percayalah saya cakap, macam mana sekalipun lepas 3 bulan 4 bulan tu, kalau bab nak tolong tu dah sendiri-sendiri dah. Yeah. You are on your own dah. Maknanya mula-mula okey. Dari situ saya belajar, saya kena bangun dan saya tak boleh mengharap pada siapa-siapa dah. Dulu kita boleh minta tolong ni, minta tolong ni, minta tolong ni. After a while, after some time, orang dah tak tolong dah. Yeah. Jadi itu kita kena kuatlah, kita tak boleh bergantung pada orang lah. Yeah. Bergantung sepi pun tadi. Jadi saya terpaksa aturkan semua, tapi memang saya nak cakap mula-mula memang sedara mara, tapi saya alhamdulillah syukur saya dapat macam kawan-kawan, staff-staff yang banyak, until today pun support lah. Tetapi support tu hanya support saja, sokongan je. Yeah. Tunggaknya kita sendiri. Jadi kita sebagai wanita, nak tak nak kita kena kuat, kita kena tahu, kena cari ilmu. Terpaksalah. Saya repeat tadi apa ni, kena tanya bahagian ni. Yeah. Kena terpaksa dan kena berdikari betul-betul. Itu sebab dia sekarang dia tak sebut ibu tunggal, dia sebut ibu berdikari. Yeah. Tapi insya-Allah bila kita niat kita baik dan kita redha betul-betul, dan insya-Allah kita berbekalkan Allah aja yang ada, insya-Allah Allah permudahkan urusan kita, insya-Allah. Oh, keyakinan, kekuatan dalaman, keyakinan kepada Allah satu, dan yang kedua saya suka semangat bila Nora sebut tadi ibu berdikari. Ya, ini kata kunci kita belajar. Baik Tuan Afian, dalam pengurusan keuangan keluargalah, Tuan Afian, mungkin Tuan Afian boleh beri panduan kepada penonton dan kita semua. Seharusnya bagaimana untuk kita merancang? Mungkin selama ini kita hanya kerja makan gaji ya, ataupun kerja sendiri, fikir hanya nak dapat duit ya bulanan-bulanan, tapi kita terlupa perkara-perkara asas yang kita mesti sediakan juga, Tuan Afian. Baik. Okay, terima kasih Ustaz Zarifi. Secara umumnya ada 7 benda, 7 perkara yang kita selaku ketua keluarga, selaku suami, selaku ayah ataupun selaku ibu pun, isteri, boleh rancang bersama-sama dengan suami. Ada 7 aspek penting dalam rancangan kewangan lah. Dan salah satunya ialah tentang wasiat tadi. Baik. Yang pertama ialah aliran tunai. Okay. Kata kita kena jaga aliran tunai, duit masuk, duit keluar, yang tu kita kena jaga. Sebab kadang-kadang ada orang situ saja dah fail dah. Kan? Gaji 2000 habis 2000. Gaji 3000 habis 3000. Gaji 5000 pun habis 5000. Gaji 10000 pun habis 10000. Jadi kena jaga yang tu lah, tentang aliran tunai, duit masuk, duit keluar lah. Kan? Next yang kedua ialah kita punya aset dan juga hutang. Okay. Supaya hutang piutang kita
kenalah berpadanan dengan income kita. Yeah. Ni tak income baru 2000 3000 tapi nak beli kereta dekat-dekat harga 100000. Saya memang bank lepas. Memang kadang-kadang bank lepas, contoh gaji 2500 nak beli kereta jenama H. Boleh lepas kan 800 900 installment. Boleh kalau pandai main dokumen kadang-kadang boleh lepas lah. Yeah. Cuma benda tu sesuai tak dengan kita punya income? Kemampuan. Sesuai tak dengan kita punya tunai? Biar apa asal bergaya. Ramai orang macam tu. Biar apa asal bergaya kan. Ha, ni baru grad baru gaji 2000 3000 nak beli kereta tu kereta ni. Kadang-kadang kereta tu pakai sehari 2 jam je. Pergi kereta balik pergi kerja balik kerja. Dan kadang-kadang ada kes beli kereta pergi kerja naik LRT lagi. Kan pakai hanya minggu je. Contoh, contoh jangan salahkan saya. Janganlah lepas ni apa saya sebagai temban saya pula. Okey baik itu yang kedua. Dua ni sebagai asas. Cash flow dengan aliran tunai dengan penyata aset bersih tadi kena jaga betul-betul. Yeah. Okay. Next kepada perancangan jangka masa panjang ada 3. Yeah. Itu simpanan, takaful dengan pelaburan. 3 yeah. ni kejalan seiring. Sebab apa? Sebab kita nak rancang untuk persaraan, nak rancang untuk beli rumah, nak rancang untuk pendidikan anak-anak, kita kena rancang. Yeah. Kan? Melalui simpanan, melalui takaful dan melalui pelaburan. Ya. Jangan seiring. Akhir sekali, dua yang terakhir perancangan untuk akhirat. Yang sebut sebagai penyucian harta. Itulah kat situlah perancangan tentang zakat, kan, tentang sedekah dan juga penyucian juga berkaitan dengan cukai. Ha, kita baru habis bulan lepas kan bayar kena bayar cukai. Dan akhir sekali ialah tentang inheritance, tentang pewarisan pusaka. So tujuh-tujuh ni kena jalan seiring, bukannya dah habis satu pergi ke satu, pergi satu pewarisan akhir sekali tunggu umur dah 50-60. Pada wahal macam kita bincangkan tadi, tua bukan syarat untuk mati dulu kan? Dan muda bukan syarat untuk hidup lama. Nak tak nak daripada sekarang, daripada mula bekerja, dan sama ada yang baru bekerja pun boleh pakai tujuh-tujuh modul saya ni. Yang dah berkahwin pun boleh mula pakai, ataupun yang dah dekat pencin pun boleh juga pakai. Sebab kadang-kadang ada orang contoh dia belajar dengan saya, umur dia dah 40 contohnya. Kenapalah aku tak tahu dulu 10 tahun lepas, 20 tahun lepas. Kenapalah baru hari ni dia beritahu tentang ilmu-ilmu macam ni. So, benda ni orang selalunya orang belajar tentang ialah macam kita belajar dekat universiti dulu, dekat kampus ke, dekat sekolah menengah, dekat sekolah rendah. Ada tak kita belajar tentang ilmu perancangan kewangan? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada pun dia ajar. Yeah. Saya dulu pun belajar dekat UIA, belajar undang-undang, belajar faraid pun ilmu tentang macam nak kira faraid. Yeah. Tapi lepas grad, lepas saya berkecimpung dalam bidang kewangan Islam, baru nampak rupanya bukan sekadar faraid. Kena uruskan kat mahkamahnya, LA-nya itulah surat faraid, apa lagi. Macam-macam hal-hal praktikal macam tu yang kadang-kadang kita tak dapat melalui sistem pendidikan formal kita. Yeah. Jadi sebab itu saya pernah tulis, saya pernah cadangkan pada pihak kerajaan supaya dapat masukkan silibus tentang perancangan kewangan. Saya. At least lah paling kurang dekat universiti. Ya. Yeah. Dekat universiti. Kalau dapat dipupuk daripada sekolah rendah, yeah, kan, sambung silibus ke sekolah menengah, sambung ke universiti, itu lagi bagus. Mana kata selepas grad yang berlaku sekarang lah, lepas-lepas grad dah berhutang. Kan, hutang PTPTN. Yeah. Kan? Lepas-lepas grad dah terus berhutang. Dan lepas-lepas grad terus nak beli kereta. Ya. Yeah. Jadi ilmu tentang macam nak menguruskan hutang, nak bayar hutang PTPTN, nak beli kereta dan sebagainya, kena diajar at least paling kurang dekat universiti. Kan, dekat universiti dah kena ajar supaya lepas grad tahu dah. Taklah berlaku nanti sekarang ni, majoriti kes bankrupt di kalangan orang umur muda. Bayangkan, umur muda bankrupt. Dan punca bankrupt paling besar ialah beli kereta. Okey, terima kasih. Sama-sama. Pendedahan, Tuan Afian memberikan satu, saya kira satu ilmu kepada kita untuk kita mengenal pasti tujuh perkara modul yang Tuan Afian perkenalkan tadi. Jadi kita amati satu-satu. Dan mungkin saudara penonton mungkin terlepas siaran ya pada petang ini, boleh tonton semula di Facebook JAKIM ya, untuk kita catat semula, lihat semula apa yang panel kita sebut. Baik, saudara sekalian, selepas ini kita nak berehat sekitar, tapi saya nak gantung satu soalan pada saudara Afian. Okay. Dalam keadaan kita nak berdepan dengan kematian kan suami. Tak lagi, ya? Belum lagi, tak habis lagi. Kalau nak berdepan dengan kematian suami, bukan kalau lah, memang kita akan berdepan. Bagi ibu lah, kaum ibu, kaum isteri, apakah perlu mereka ada pendapatan sendiri? Kalaupun mereka tidak bekerja ya, ataupun adakah mereka perlu ada bisnes sampingan? Sekurang paling tidak ada pendapatan sendiri. Jangan jawab sekarang, selepas ini. Kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan tilawah interaktif
pada 16 Julai jam 6 petang di TV1. Anda akan diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran dari surah Qaf bermula dari ayat 41 hingga ayat 45 dengan menggunakan Taranum Hijaz. Sebarang persoalan berkenaan tajwid dan juga Taranum, anda boleh hubungi kami di talian 03-2288-7876 ataupun anda boleh hantarkan video bacaan anda untuk dinilai oleh juri di Facebook kami Tilawah Interaktif TV1. Okey Ustaz, talian kita Tilawah Interaktif Al-Quran Inspirasi Ketenangan. Jadi insyaAllah kita akan baca surah At-Tin. Agak-agak ayat berapa kita nak baca ni? Ayat 6. Bila sad dibaca dengan baris atas, kita mesti wajib tebalkan, tafkhimkan dia. Jangan tukar kepada huruf sin. Jangan baca amanu wa amilus salihat. Nampak tak? Ya, para penonton, orang amal soleh ni orang beriman. Jadi semuanya ni insya-Allah dapat bila kita meninggal nanti, kalau kita waktu muda kita banyak beramal. Akan nisbahkan dengan teh hidung masih. Kan? Orang bakhil ni pertama sekali dia tak yakin dengan rezeki Allah. Masya-Allah. Dia tak yakin dengan rezeki Allah padahal rezeki Allah ni sangat luas. Dan sebenarnya orang yang paling penakut di muka bumi ni bukannya orang takut cerita hantu, tetapi orang yang bakhil takut duit dia kering. Inilah orang yang penakut sebenarnya. Kami kongsikan bersama dengan anda. Jadi jangan lupa untuk saksikan rancangan Pesada Jenis setiap hari Ahad jam 6.30 petang hanya di TV1. Penawaran yang tinggi dikenal pasti sebagai salah satu punca kes penipuan berkenaan terus berlaku. Mangsa yang terlibat dalam penipuan ini selalunya terpedaya dengan pakej-pakej murah yang ditawarkan, iaitu lebih rendah daripada harga lantai yang ditetapkan kerajaan, iaitu RM4,900. Eksploitasi tokoh-tokoh agama dan selebriti terkenal sebagai tarikan merupakan modus operandi agensi pelancongan ini untuk mengaburi mata pelanggannya. Kebanyakan mangsa hanya menyedari mereka tertipu apabila visa dan tiket gagal diperoleh menjelang hari untuk berlepas. Dan kami mengambil tindakan segera, iaitu menyemak di sistem e-visa dan mendapati bahawa visa tidak langsung dipohon. Dan pada 9 September, okay, kami telah membuat laporan polis berkaitan dengan penipuan dan alasan yang sama diberikan, iaitu pada 11 September, sehari sebelum penerbangan kedua, bahawa visa tidak lulus sedangkan mereka langsung tidak memohon visa. Ketua Pengarah Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar, Ruslan Said berkata, mereka yang tertipu biasanya lebih mementingkan tawaran hebat yang diberikan tanpa membuat ulang semak mengenai syarikat terbabit. Mereka seharusnya merujuk kepada pihak Motek sebagai kementerian yang bertanggungjawab sepenuhnya. Di mana rujuk kepada web Motek dan manakala di pihak Jauhar, kita telah pun menyediakan air umrah, ya, di mana itu telah kita gunakan sebagai asas kepada masyarakat di luar sana untuk meneliti syarikat-syarikat yang telah pun mendapat lesen yang sah, ya, dan syarikat-syarikat yang telah pun disenarai hitamkan, ya, yang telah orang kata secara sah melaksanakan pakej ini. Jadi itu akan terhindar daripada penipuan.
Pihaknya melahirkan rasa bimbang akan berlaku peningkatan kes penipuan apabila Arab Saudi membuka kembali pintu sempadannya. Beliau turut menegaskan agar jemaah berani tampil mengambil tindakan dengan membuat aduan kepada Tribunal Tuntutan Pengguna. Tambahnya, mengambil pendekatan serius, Jauhar yang merupakan anggota Majlis Kawal Selia Umrah MKSU bertindak melaksanakan kempen kesedaran berkaitan penipuan umrah kepada masyarakat awam. Saya seronok sangat dan sayang sangat kepada perbincangan petang ini kerana bukan setakat ilmu yang kita dapat tetapi kita dapat ilmu kehidupan yang kita semua akan berdepan dengan situasi ini. Baik, saudara sekalian, kita berada di blok yang terakhir. Masa rasa sangat pantas petang ini, saudara Fian dan Nora. Ya. Baik, Nora, mungkin Nora boleh beri nasihat dan inspirasi kepada para ibu, para isteri di luar sana mungkin pada waktu ini sedang berduka cita. Jadi kata-kata Nora akan memberikan inspirasi kepada golongan ibu. Silakan. InsyaAllah. Allah. Yang pergi usah ditangisi. Wanita-wanita di luar sana jangan menangis lama sangat. Kena bangun, kena move on, kena lihat apa amanah yang ada. Contohnya anak-anak kan. Bangkit dan teruskan kehidupan sebagaimana yang arwah suami kita nak melihat kita macam mana. So yang pergi jangan ditangisi, yang ada jangan terlalu gembira. Ha, bagi saya itu saja. Jangan kita terlalu melara-lara sangat, jangan terlalu bersedih sangat. Go through, maknanya apa, redahlah segala yang ketentuan yang Allah dah buat tu. Insya-Allah Allah tak akan menguji seorang itu di luar kemampuan dia. So insya-Allah sabar, kerana Ali nak, kita nak masuk syurga kan, kita kena ada sabar. So, saya pegang benda tu dan saya nak kongsi semua. Satu kata kunci yang sangat memberi kekuatan kepada kita, kita nak masuk syurga. Itu saya ingat inspirasi yang paling tinggi. Dan tentunya nak masuk syurga ada laluan-laluan yang tentunya yang mencabar, dan kita apa yang Nora sebut tadi, kita redah dan kita harungilah sebaik yang kita mampu, insyaAllah. Baik, saudara Fian, tadi saya sebut tadi, gantung satu soalan. Baik. Bagi kaum ibu, mungkin yang tidak bekerjaya, maksudnya tidak makan kaji, apakah mereka perlu buat persediaan? Mungkin ada bisnes sampingan, jualan online mungkin. Baik. Sebenarnya, saya tarik soalan tadi kan, zaman sekarang, banyak masih lagi boleh, banyak sangat peluang untuk kita bekerja daripada rumah. Dan sangat-sangat sesuai untuk para kaum isteri yang mungkin sebagai suri rumah yang berkerjaya. Suri rumah yang berkerjaya. Boleh buat online, boleh buat dropship, boleh buat affiliate, macam-macam. Dan dah ramai pun orang yang boleh generate income yang banyak. Saya. Dan kemudian, yang paling utama sebelum buat dropship ke, buat affiliate ke, buat jadi agent tu, agent-agent kat rumah, mulakan dengan mindset yang betul. Saya. Kena mulakan dengan mindset yang betul. Dan juga kena ada matlamat. Matlamat contoh, matlamat untuk bantu suami, matlamat untuk pastikan anak-anak tak terabai. Dan kedua, mindset. Ilmu dengan mindset ni kan jangan seiring. Ya. Sebab ilmu dengan mindset ni kalau tak ada, nanti kan duit banyak habis macam tu je. Ya. Dan lepas tu bila berlaku kematian, habis juga. Jadi kena ada ilmu supaya apabila berlaku, na'udzubillah, berlaku kematian pada suami, si isteri tadi, si rumah tadi boleh teruskan hidup dengan baik. Saya. Kan? Maksudnya kita dah bersedia. Contoh mudah macam inilah. Ya. Contoh, kalau kita bawa kereta, kita dah prepare dah dekat bonet kita, tayar spare. Kan? Ya. Sebab apa kita ready? Sebab na'udzubillah lah berlaku tayar bocor dan sebagainya. Memanglah musibah tu akan menyebabkan perjalanan kita tercat. Ya. Tapi kita dah tahu, okey, kat belakang ada ni. So, dah tahu. Dan kita tahulah cara pasang. Kan? Dah tahu cara guna jack apa semua. Ya. Jadi, kalau ada, tak tahu guna, tak jadi juga. Ya. Sebab tu kena ada ilmu dan bersedia. Kena sentiasa bersedia. Mana kata bila berlaku musibah, dah tahu dah nak buat apa. One by one. Ya. Contoh macam pun orang ni, dah berlaku macam ni, insyaAllah akan datang, dah jadi mudah. Kita nak, kau boleh. Sebelum berlaku, kita dah ada persediaan tersebut. Saya. Alhamdulillah. Yang bagus program ni. Ya. Untuk kesedaran kan. Alhamdulillah. Persediaan. Ya. Yes. Persediaan itu kata kunci yang dikongsikan saudara Afian kepada kita. Baik, saudara sekalian, kami di Teratak Fikrah rasa sangat bahagia pada petang ini. Gabungan saudara Afian Makrawi dan Nora Arifin begitu memberi ilmu dan pengalaman kepada kita. Dan petang ini ada satu permohonan khas kepada Nora Arifin. Oh. Sebelum kita berhenti siaran kita, menamatkan siaran, kita nak mohon Puan Nora berikan sedikitlah
lagu-lagu yang terindah untuk memberikan inspirasi kerana kita semua membesar dengan lagu Nora Arifin. Silakan. Perlu rakan duet. Kan? Mungkin serangkap silakan untuk mengubati rindu kami penonton. Kena nyanyi lagu Tergantung Sepi tadi. Oh, boleh, boleh. Ini persembahan dilema. Dilema, okey, okey. Okay. Tapi tak boleh dilema dah. Kena betul-betul jalan yang betul. Okay. Silakan, Nora. Masa berlalu tanpa ku menyadari percintaan yang kita bina hampir terlerai. Apa salahku kau buatku begini dalam dilema di antara jalan derita. Masya Allah, subhanallah. Saya kira tak sempat nak rekam. Selepas ini tonton di Mikely RTM dan Facebook Yakin. Baik, peratus sekalian, alhamdulillah kita rasa bahagia dan kami menghulurkan salam inspirasi kepada semua. Terus kita bangkit dalam hidup kita untuk kita menuju kebahagiaan di dunia dan jannah di akhirat nanti. Sekadar ini sahaja, yang baik datang dari Allah, yang kurang dan lemah datang dari kami bertiga. Kami mohon ampunan, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Peraturan menetapkan tarikh Hari Raya Kurban bagi menyempurnakan titah perintah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Mahmuli Raja-Raja. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Selasa 21 Julai 2020 Masihi bersamaan 29 Zulkaedah 1441 Hijrah. Jawatan kuasa-jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak